Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak ada kata yang paling pantas keluar dari mulut kita selain Alhamdulillah. Hari ini hari Senin tanggal 27 September tahun 2021. Kami Forum Karyawan Hotel dan Restoran Indonesia yang terdiri dari beberapa federasi serikat pekerja atau federasi serikat buruh melaksanakan peringatan Hari Pariwisata Sedunia yang jatuh tepat pada hari ini. Kegiatan ini kita laksanakan di sebenarnya di Patung Kuda di depan pintu Monumen Nasional. Tadi sebentar kita membentangkan poster dan banner kita. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin memberikan informasi kepada baik kepada publik maupun kepada pemerintah bahwa kita pekerja-pekerja di sektor pariwisata itu sudah siap kembali menyongsong dibukanya kembali pariwisata di Indonesia. Bertepatan di Hari Pariwisata Sedunia hari ini, kami lagi-lagi Forum Karyawan Hotel dan Restoran Indonesia ingin memberikan pesan baik kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah agar pemerintah dengan segala kewenangannya bisa membangun kembali sektor-sektor pariwisata yang hari ini sudah bisa dikatakan sudah mati suri. Agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membangun sektor pariwisata tepat pada sasarannya. Karena seperti kita ketahui, sektor pariwisata ini tidak hanya tempat wisata, obyek wisata, hotel, restoran, mall, tapi dia termasuk mata rantainya. Tukang pijit di pantai, tukang souvenir, pelukis. Ini jadi mata rantai pariwisata yang kemarin selama hampir 2 tahun sangat terdampak terkait hak penghidupannya. Nah, untuk itu, di momen yang tepat ini, kami meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, agar kembali membangun pariwisata Indonesia, tentunya bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, agar semuanya sejalur kebijakannya dalam rangka kembali membuka usaha pariwisata di negara Republik Indonesia ini, agar rakyat Indonesia bisa kembali piknik, agar rakyat Indonesia bisa kembali liburan, tapi tetap ini masih pandemi COVID-19, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kepada para stakeholder, baik pekerja, pengusaha di sektor pariwisata maupun mata rantainya, tetap semangat, Anda tidak sendiri, kita bersama-sama para pelaku sektor pariwisata, bersama pemerintah yang harus menjadi motor membangun kembali pariwisata Indonesia agar pariwisata Indonesia menjadi pariwisata atau tujuan wisata paling tidak 5 besar di dunia. Dan kemarin pemerintah Indonesia sudah menaikkan fakta integritas, artinya di ILO, sesuai konvensi ILO yang menyatakan bahwa nanti akan dibangun pariwisata yang beretika. Artinya kalau kita sebagai serikat buruh menjabarkan pariwisata yang beretika itu, termasuk hubungan industrialnya harus yang beretika. Setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam masa sulit ini juga harus beretika. Semuanya harus beretika. Tidak boleh ada orang dirumahkan begitu saja, apalagi PHK massal. Sementara ini masa sulit yang seluruh pekerja pelaku sektor pariwisata membutuhkan penghidupan untuk setiap hari. Jadi sekali lagi, buat teman-teman buruh atau pekerja pariwisata, tetap semangat, Anda tidak sendiri, bersama-sama kita bangun kembali pariwisata Indonesia, dan mudah-mudahan pariwisata Indonesia bisa menjadi pariwisata nomor satu di dunia. Terima kasih, selamat Hari Pariwisata Sedunia dari kami Forum Karyawan Hotel dan Restoran Indonesia. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sehat untuk semua. Ya, hari ini tanggal 27 September tahun 2021 adalah Hari Pariwisata Sedunia. Dan kita dari Forum Karyawan Hotel dan Restoran Indonesia, dalam hal ini hari ini diwakili oleh pekerja-pekerja dari hotel untuk DKI Jakarta dan juga Depok, datang memang ke area Patung Kuda untuk memperingati. Dalam hal memperingati ini, kita juga sebetulnya punya misi untuk mengkampanyekan, ya. Kita mau menyatakan kepada publik, kepada dunia, bahwa kita pekerja hotel khususnya, dan juga secara umum pariwisata sudah siap. Siap menyambut hari yang lebih baik lah. Ya, itu yang mau kita sampaikan ke pemerintah. Harapan kita dengan menyampaikan rasa optimis ini, dengan mengampanyekan bahwa kesiapan kita ini, kita mau pemerintah punya strategi, punya program. Ya, dalam hal ini Kementerian Pariwisata
ya, dan ekonomi kreatif. Kita mau apa sih yang mau dilakukan dengan kesiapan ini kan itu. Bahwa sepanjang tahun ini, 1,5 tahun, kita tahu dunia, Indonesia, dan semua sektor memang terpuruk. Tetapi yang lebih terpuruk bahwa kita alami adalah sektor pariwisata, khususnya perhotelan. Tetapi hari-hari ini sudah semakin baik. Artinya kita dihantarkan rasa optimis, ya, bahwa kita ini akan semakin baik. Dan juga dengan kondisi ini, kita mau menunjukkan kepada dunia, kami sudah siap. Tetapi kesiapan kami tentu tidak bisa berjalan ketika hanya kami yang siap. Kami juga mau ada kesiapan dari pelaku industri, yaitu perhotelan, dan terutama pemerintah sebagai regulator, ya, sebagai orang atau sebagai lembaga yang mengatur sebuah kebijakan atau regulasi dari kebijakan-kebijakan dari negara ini. Intinya adalah itu. Kami menunjukkan kepada pemerintah, kami pekerja hotel siap, dan kami menunggu strategi, ide, program dari pemerintah bagaimana menggeliatkan kembali dunia pariwisata, khususnya perhotelan. Ya, itu yang mau kesampaikan hari ini. Walaupun memang kita bermasalah dengan katakan situasinya ketika polisi mengatakan ini belum boleh. Ya, tetapi dari dalam kita coba berargumentasi bahwa kita juga diatur undang-undang. Ya, saya mau katakan sepanjang undang-undang 0998 belum dihapus di negara ini, maka tiap-tiap organ negara masih berhak menyatakan pendapatnya di muka umum. Ya, terkait protokol kesehatan, kita adalah orang yang paling paham. Kita orang-orang hotel, kita tahu betul. Ya, dalam implementasi di hotel juga kita sudah menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Ya, tetapi tadi kita coba memahami apa yang disampaikan oleh kepolisian, maka hari ini kita tidak terlalu lama. Tetapi harapan kita adalah, pesan kita sampai kepada pemerintah, kepada dunia, bahwa kami pekerja hotel sudah siap. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Berani berjuang! Pastilah! Berani berjuang! Pastilah! Kami Paro! Menas berani bermartabat! Kami Paro! Menas berani bermartabat! Terima kasih.